Assalamualaikum teman River. Langsung aja kali ini kita akan membahas keong turbo. Keong turbo ini fungsinya untuk memakan alga-alga yang ada di dalam akuarium kita ya. Jadi keong turbo ini termasuk invertebrata hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jenis-jenis invertebrata itu sebenarnya ada berbagai macam ya, seperti ubur-ubur juga termasuk kepada hewan invertebrata. Nah, fungsi dari keong turbo ini, itu kan tadi saya sudah sebutkan untuk membersihkan alga-alga atau lumut yang ada di tank kita. Nah, ini kita bisa lihat ya di sini keong turbo ini sedang melakukan tugasnya membersihkan lumut-lumut, memakan lumut-lumut yang ada di tank. Jadi dia termasuk salah satu cleaning crew yang kita taruh di tank ya. Cleaning crew itu kan bisa macam-macam, bisa ada udang atau yang lainnya, atau misalnya bintang laut juga termasuk cleaning crew ya. Mungkin fungsinya juga tidak terlalu maksimal, busuk-busuk banget gitu enggak. Tapi setidaknya dia akan mereduce atau mengurangi dari lumut-lumut itu sendiri di tank kita. Gitu. Saya sarankan sih tank itu kita memiliki ini ya, memiliki keong turbo ini ya. Kalau di tank saya ini tank ukuran 45x50, saya memiliki hanya dua aja sih. Dua ekor apa keong turbo. Nah, kalau bisa mau lebih mungkin bisa aja, dan dia tidak merusak koral atau tidak mengganggu ekosistem kita yang lainnya yang ada di tank kita. Nah, dia bekerja, dia makan-makan aja keliling terus, dan dia termasuk hardy ya, atau tidak mudah mati ya. Jadi saya sih ini sempat saya waktu itu kira-kira 3 mingguan saya tidak lihat, ternyata dia nyangkut di bawah karang ketekan sama anemon, jadinya nggak keluar-keluar, tapi dia masih hidup, masih ada aja gitu loh. Gitu. Untuk harganya sendiri keong turbo ini bisa 5.000 atau 7.500 atau 10.000 tergantung dari yang jual ya. Ada yang jual 15.000 dua, ada yang jual 5.000, tergantung dari si penjualnya. Nah, ini dia bisa sampai keluar kadang-kadang nih seperti ini. Saya nemuin dia sampai keluar dari air, tapi ya enggak apa-apalah. Saya masukin lagi juga no problem, no issue. Dia tidak mati gitu ya. Dia memakan-makan alga, dia juga apa? Makan-makan sisa makanan yang tidak termakan ya. Gitu. Saya sih rekomen kalau misalkan mau miara ini juga ya, 2 atau 3 ekor untuk tank segede saya mungkin cukup ya. Ya, segitu aja sih informasi yang bisa saya berikan. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa kita chat di kolom komentar, kita bisa sharing di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman River yang lain, dan semoga video-video selanjutnya juga bisa lebih baik lagi. Oke, sekian saja dari saya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol like-nya untuk video yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.